你看都开始往那边往那边你看排的那个花，这有一个空块接上。Di bumi ini dipenuhi berbagai hal-hal aneh dan misterius yang sulit untuk diterima akal sehat manusia. Seringkali berbagai kejadian-kejadian tak terduga muncul hingga memicu kehebohan bagi masyarakat. Tak hanya menggemparkan penduduk setempat, terjadinya peristiwa tersebut juga membuat warga di seluruh dunia ketakutan. Bahkan kejadian ini pun sempat terekam kamera. Nasab banyak ratusan domba di wilayah Mongolia dalam Cina tertangkap kamera sedang berjalan membentuk sebuah lingkaran dan berputar tanpa henti. Domba-domba tersebut diketahui telah melakukan gerakan serupa selama 12 hari berturut-turut. Pemandangan tak biasa itu terekam oleh CCTV dan videonya diunggah oleh media Cina pada Rabu 16 November kemarin. Dalam video yang viral tersebut tampak kawanan domba di sebuah peternakan berbaris dan terus berputar searah jarum jam, membentuk lingkaran yang hampir sempurna. Beberapa domba lain terlihat menonton di luar lingkaran, sementara yang lain terkadang berdiri tak bergerak di tengah. Menurut laporan dari People's Daily, kondisi puluhan domba tersebut sehat dan penyebab dari perilaku tak biasa itu masih belum dapat diketahui. Sementara pemilik domba itu mengklaim gerakan rotasi itu dimulai oleh beberapa domba sebelum akhirnya diikuti oleh kawanan domba lainnya. Meskipun ada 34 kandang domba di peternakan, hanya domba di salah satu kandang yang telah bertindak seperti ini. Tidak dapat diketahui pula apakah mereka berhenti untuk makan atau minum, tetapi kondisi mereka disebut sehat-sehat saja. Fenomena ini lantas menimbulkan pertanyaan di benak para warganet. Beberapa orang berspekulasi perilaku aneh domba itu disebabkan oleh penyakit yang dibawa oleh bakteri Listeriosis. Dikutip dari laman resmi panduan dokter hewan Merck Manual, bakteri ini berasal dari makanan yang terkontaminasi dan berdampak pada sistem saraf sehingga dapat mengakibatkan paralisis atau kelumpuhan dan perubahan perilaku. Bakteri ini juga kemungkinan hingga pada tubuh manusia. Nasal peristiwa tersebut nampaknya juga sempat terjadi. Andrew Galovnev, seorang anggota ekspedisi ke Semenanjung Kola, memposting di media sosial rekaman drone yang memperlihatkan ratusan rusa kutub di padang berjalan berputar-putar pada waktu yang sama. Namun ahli zoologi Rusia mengatakan bahwa kawanan rusa berputar-putar di padang adalah bentuk pertahanan naluriah mereka. Menurutnya, di tengah lingkaran ada hewan yang lebih kecil dan berjalan mengelilingi mereka untuk melindungi kawanan dari ancaman predator. Ini,